kita naiknya delman. Delman sama sepeda. Di sini tuh enggak ada sepeda motor atau mobil. Aku sampai udah kucel tahu nyampe sini. Kamu sudah cantik kok. Maybe. Kasih, Kang. Pak, kenapa di pulau ini enggak ada motor atau mobil, Pak? Karena pulaunya kecil, ya, kan? Pulaunya kecil. Oh, nah, jadi naik ini. Seru ya. Dari luar enggak ada motor, enggak ada mobil. Karena kecil ya apa pulau ya? Kecil, cuma 6 kilo setengah keliling. Hah? Keliling satu pulau cuma 6 kilo? 60 menit bilang kasih. Keliling satu pulau 6 kilo, gokil sih. Gedean Bekasi. Tadi sini naik sepeda, Willy keren banget pakai sepeda apa nih namanya? Sepeda biasa, UFO. OVO, keren. Aku nggak bisa, aku pakai sepeda listrik. Ini abang sepedanya lagi anterin aku nyobain sepeda listrik, bang. Aku jadi sewa, bang. Nah, guys, buat yang bertanya-tanya, semuanya di sini itu kebanyakan bule. Itu udah ketinggalan pesawat, guys. Jadi kita mau langsung ke buru-buru. Halo guys, jadi pagi ini kita udah ganti villa, tapi kita mau langsung pergi. Udah, antuk banget ini jam 7 pagi, tapi aku harus bangun pagi soalnya kita mau ganti pulau, guys. Ini kamarnya yang kalian lihat, cantik sih kamarnya. Di sini ada 3 kamar, aku sendiri, William sama Vincent, DJ sama Sebas. Ini toilet kita aja. Ini kolam renangnya sama ada tempat buat menyantai-nyantai di sini. Kamar pertama bentuknya kayak gini. Kamar kedua di sini ada ruang tamu dulu. Ruang tamunya lucu, kayak dream catcher gitu banyak di sini. Kamarnya, kamarnya sebenarnya temanya bagus gitu loh. Ini tuh bau banget, jadi tanpa basa-basi kita mau langsung otw lagi. Ini pakai karena wanginya enak. Iya, inilah, ini koper aku yang sangat rapi. Itu baju-baju yang rapi. Aku merapikan sebagai istri yang baik. Cuman aku tidak kuat melihatnya. Iya, aku nggak tahu mau tahu mana. Koper dia penuh. Tahu sama dia gimana? Iya, aku nggak pernah hari ini. Udah sampai di Nusa Penida. 10.000 orang, Kapten. 10.000 orang. Hari ini dari pagi. Banyak banget. Oh iya, banyak banget. Rumah ini berapa orang ya? Halo, welcome to Nusa Penida. Ini tugu andalannya. Ini ada nasi babi, guys. Berapa, guys, satunya? 10.000 an, besar-besar kan? 10.000 segini. Sebesar ini isinya apa? Babi. Babi. Yang nasi putihnya itu ayam, ikan, campur-campur. Kita berangkat abis beli nasi babi buat makan di kapal buat sarapan. Ini bagus banget. Explore kapal ya. Ini toiletnya, kita naiknya dari? Oh, kita naiknya lewat sini. Jadi kita di atas, guys. Biar nggak gitu ramai. Wih, makan! Ini ceban yang tadi. Oh my God. Oh, ini nasi singkong. Jadi bukan ini nasi biasa, ini nasi singkong. Iya, pas direbus ini udah ada singkongnya, guys. Mantap ya. Guys, jadi sudah sampai, guys, di pulaunya. Kapten, thank you.
Sampai bertemu lagi, Kapten. Sekarang kita udah sampai di Gili. Guys, sekarang kita sudah sampai di Pulau Kecintaan Willy. Ya Willy, Willy cinta banget sama pulau ini. Karena apa Willy? Karena cantik pulaunya ya. Dipaksa Willy guys kesini. Katanya bagus, dia suka banget Pulau Gili. Guys, jadi di sini kita naiknya delman. Delman sama sepeda. Di sini tuh nggak ada sepeda motor atau mobil. Aku sampai udah kucel tahu nyampe sini. Kamu juga cantik kok. Masih kang. Pak, kenapa di pulau ini nggak ada motor atau mobil pak? Karena pulaunya kecil, ya kan? Pulaunya kecil. Pulaunya kecil. Oh, jadi naik ini. Seru ya. Ayo kita naik. Ini 200.000 naik ini. Kita naik delman guys. Oh, ini tiap hari rame. Aku naik sama Gigi. Halo. Sampai di Villa Lumi. Jalan dia. Ayo jalan. Lucu kecil. Guys, kita sudah sampai di villanya. Terbagus di Bali. Emang iya di Gili. Ini, ini villa paling bagus yang ada di Gili. Dadah, ini villanya. Sama-sama. Apa kabar hari ini? Baik. Sama-sama. Iya. Welcome drinknya Lumi nih, makasih. Iya. Iya. Dari luar gak ada motor, gak ada mobil. Karena kecil ya apa pulau ya? Kecil, cuma 6 kilo setengah keliling. Hah? Keliling satu pulau cuma 6 kilo? 60 menit bilang apa? Wah ini benar-benar masih kayak hutan gitu ya. Belakangnya malah masih hutan. Keliling satu pulau 6 kilo, gokil sih. Gedean Bekasi. Guys, jadi ini villa kita berempat buat beberapa hari ke depan ya. 2 hari ke depan di sini. Wow, lucu. Wah, lucu. Adem akhirnya. Terima kasih banget ya. Hi guys. Nah, jadi ini aku udah selesai mandi dan sekarang aku mau review kamar villanya. Jadi di villa ini kita ambil 3 kamar buat aku sendiri, Willy sama teman-temannya. Nah, ini welcome to my room. Ini kamar aku. Ini ya, sudah. Ini hotel yang aku buat hari ini karena hari ini aku mau jalan-jalan di pantai. Aku pakai outfit ini, lucu guys. Dan ini dia kamarnya. Sumpah ini gede banget. Ini kamarnya. Ini kayak ada hiasannya gitu. Dan ini teleponnya lucu banget kayak gini. Dan ini harga villanya itu sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Sudah, sekitar 2 juta. Menurut aku worth it banget soalnya viewnya benar-benar bagus tuh. Cantik banget tuh semuanya. Ini view dari luar. Jadi kalau kalian lagi nyantai-nyantai pagi-pagi mau menikmati Gili Bali, kalian tinggal keluar sini. Ini toiletnya, terus di situ mandinya di sana. Tadah. Gitu. Kita mau siap-siap samperin Willy sama teman-temannya di sana. Dan di sini kita dapat sendal, guys. Sendalnya banyak. Sendal sama kimono, ini buat bobo. Nah guys, aku udah panggil Willy-nya udah di dalam. Willy. Hai. Oh, aku mau. Gak boleh. Lihat kamar kamu mau sama Sebas. Ini. Ini bunga ya? Iya. Kasih tau dong ada apa aja. Sama ya? Mirip ya sama kacu. Jadi disini kita mau nyari makan. Yuhuu. Soalnya lapar guys dari kemarin. Tadi sini naik sepeda. Willy keren banget pakai sepeda apa nih namanya? Sepeda biasa. UFO. OVO. Keren. Aku enggak bisa, aku pakai sepeda listrik tapi belum datang sepeda listrik. Acu, ini kenapa nih? Panasan. Guys, jadi ini kita di perjalanan. Kita udah dekat kita udah jauh tapi Willy hilang, guys. Willy-nya enggak tahu kemana. Dan kita mau lanjut ya. Kan udah dibilang. Oh gitu. Ya Sebas jatuh itu mah. Jatuh Sebas, Sebas. Jatuh. Lucu mereka, gemoy. Ayo kita lanjutkan perjalanan ini guys. Tungguin Willy, ayo Willy jalan duluan. Nanti aku kumpul. Gak bisa aku pasti jatuh. Kita bonceng ya, kita coba dibonceng ya. Bener kan, susah kan bonceng. Kalau bonceng jadi mau. Ini abang sepedanya lagi anterin aku nyobain sepeda listrik. Bang, aku jadi sewa bang. Beli, aku mau sewa ya beli. Ini polusi, semua orang naik ke sepeda delman dan sepeda listrik. Jadi listrik, mungkin nanti mobil listrik boleh masuk sini.
kita beli. Makan. Ini namanya Rabun Fans Bakery. Makanannya kayak gini guys. Ya kita beli yang ini. Aku tadi beli yang ini. Mana order? Guys, ini gak peres, beneran cake-nya enak banget. Kebanyakan bule sama penduduk sini itu kebanyakan yang asli gilinya gitu loh. Halo. Aduh, pakai parfum aku. Wangi ya? Oh iya. Makasih. Ayam. Kamu pesan apa? Apa ini? Kebab? Kebabnya harganya itu Rp105.000, chicken kebab. Dan sana kebabnya lagi dipanggang. Cobain kebabnya, kok panjang banget ya? Mulai? Buka banget soalnya sini. Ratingnya berapa? Mau pesen guys, ini seafoodnya dan di sini dia bumbunya. Yang best seller apa sih kak? Best seller. Best sellernya kalau ikan biasanya swordfish atau butterfish ini yang paling apa namanya paling top. Oh, kalau mau udang sama lobster. Butterfish kata ya? Mana butterfish? Ini butterfish yang putih. Ini butterfish yang satu. Boleh. Halo. Enak apa? Barbecue. Boleh barbecue. Barbecue. Ikut yang enak aja. Di salad time. Ini apa kak? Namanya bro. Oh, enak bumbunya sambalnya yang mana kak? Bisa dicampur basami atau yang dabu-dabu, nomor sedikit. Yang mana? Dabu-dabu. Dabu-dabu apa ini? Bawang ya? Jadi guys, ini dia. Tapi nunggu makanannya kita mau makan ini. Mau cobain ini apa namanya? Kebab, chicken kebab. Mana ya? Guys, jadi ini kita lagi jalan-jalan malam keliling pulau dan gelap banget ternyata. Fun fact, ini 6 kilo. Kalau kita muterin satu pulau ini luasnya cuma 6 km ya. Cuma 20 menit kita udah bisa keliling pulau. Dan ini kita lagi ke tengah, kita mau nyari apa? Jadi kita mau ke tengah, kita mau nyari jale. Jale itu babi, kalau ini nggak bohong. Bener kan ya sih? Itu makanan Taiwan. Bukan? Bukan babi, makanan Taiwan. Pas jalanannya bener-bener berkeok-keok jalanannya guys. Ya itu naik sepeda, jalan kaki ya. Kalau kita bener-bener susah. Ini banyak banget loh tempat-tempat yang pakai warna pink. Tuh ini full pink semua. Akhirnya kita sampai di Jawi Restoran. Ayo sayang. Guys, ada di Shopee, kita coba beli yuk. Do you know what I mean? Yeay, makanannya sampai guys. Ini udah nyampe 3 ya? 2 lagi berarti. Ini katanya enak banget di sini, sampai ini ramai banget. Udah nyampe semuanya, selamat makan. Makan. Gila, aku ngantuk banget. Kamu kok bisa nih? Kita mau breakfast. Dipaksa Willy. Dia harus ke tempat tidur. Selamat lagi. Bye. Ayo guys, sekarang kita lagi breakfast di bioskopnya. Sambil menikmati view pantai di depan. Wow. Ini ada Hokkaido sauce. Jadi ini pakai alpukat. Alpukat. Di atasnya ada telur. Ayo, kita pakai. Ini apa? Ini bumbu. Ice cream-nya ciri-cirinya apa? Enak banget ini. Aku mau langsung berenang. Soalnya di depan ada kolam renang ya. Infinity pool. Enak. Ini view-nya guys. Ini abang sepeda kemarin ya? Ya ini abang Gojek yang udah video tunggu. Hai guys, jadi siang ini aku mau snorkeling. Ini aku udah ke Willy. Kita gedung Willy. Ini jadi guys, hari ini agenda kita berenang sama penyu sayang. Senang. Jadi hari ini kita selain berenang sama penyu, kita bisa ngeliat ikan. Kamu dapat coklat. Ini coklat aku.
bekak. Nah guys, jadi sekarang kita lagi menikmati view di depan. Kita lagi nungguin snorkeling dan sekarang kita di depan lagi pantai-pantai. Nah guys, jadi ini dia pantainya. Cantik banget tuh, lihat deh. Nih, nanti kita mau snorkeling di sebelah sana. Di tengah sana guys tuh. Nanti ada filmnya sama Willy di ujung sana. Jadi guys, agenda kita hari ini kita mau berenang sama penyu. Wow, kita mau ke patung kayak gini, Bli. Iya, betul. Patung ini. Tapi aku enggak bisa nyelam. Penyu, penyu segede ini. Iya. Banget nanti kita kayak gini, guys. Sebisanya ke kunci di kamar mandi. Kaligus jangan cuma satu kali. Jadi gue enggak pernah ke kunci di kamar mandi. Pagi guys. Jadi hari ini kita mau extend. Jadi kita lagi pulang. Emang kita extend. Iya. Extend di mana? Extend di Gili apa di mana? Ada cheeseburger sama bakmi yang mau kita mamam. Kita mau cobain ya guys. Tebel banget. Wow. Dia lagi mau makan. Aku mau. Oh. Guys, ini cheeseburgernya. Nah guys, buat yang bertanya-tanya, semuanya di sini itu kebanyakan bule. Kita udah ketinggalan pesawat guys, jadi kita mau langsung buru-buru. Pesawat, kapal, cantik banget. So pretty, bye-bye Gili.